Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Kembali lagi di SRD Channel, seputar tentang persyaratan penerbangan yang terbaru. Untuk update persyaratan penerbangan masih dengan yang lama yang teman-teman sudah kami upload, silakan bisa ditonton. Jangan lupa sebelum nonton di subscribe, klik share and comment. Nah, untuk pertemuan kali ini kami SRD Channel akan menyajikan 6 tips terbang aman dengan transportasi udara. Yang pertama, siapkan fisik yang sehat agar tidak mudah lelah dalam perjalanan. Yang kedua, vaksin. Usia 18 tahun ke atas wajib dosis 3. Usia 6 sampai 17 tahun vaksin dosis 2. Usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin, harus didampingi kedua orang tua. Kemudian yang nomor 3, membawa hand sanitizer. Bawa hand sanitizer saku, jadi dapat digunakan selalu ketika di pesawat. Yang nomor 4, jaga jarak aman dengan orang lain. Yang poin nomor 5, gunakan masker kain 3 lapis atau masker medis. Ganti masker secara berkala setiap 4 jam. Yang nomor 6, gunakan aplikasi peduli lindungi dan isi EHAC Indonesia sebelum keberangkatan. Cukup sekian 6 tips terbang aman dengan transportasi udara versi SRD Channel. Jika ada pertanyaan, silakan bisa isi di komentar. Kami selaku SRD Channel, insya Allah bisa menjawabnya. Nanti kami jawab, kita bahas bersama-sama. Terima kasih telah menonton SRD Channel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.